yang masih baru. Nah, ini data alurnya ya, mulus ya. Dan di sini ada alurnya, guys. Tuh, lihat kan saya dekatkan. Tuh. Ini pertanda aus, guys. Oke, nanti ini. Oke, guys, cara nanti loncengnya ini bagaimana? Cukup mudah ya, guys. Ini di gerinda dulu 3 titik ini, kemudian pennya kita lepas. Kita pukul juga yang keduanya ini. Oke, ini sudah pennya terlepas semua, tinggal kita ganti. Nah, oke. Kita ganti yang baru. Kita samakan dulu. Sama ya, guys. Oke, tinggal kita pasang ya, yang baru. Nah, seperti ini. Kemudian kasih pen yang baru. Oke, ini pen yang baru, guys. Nah, ini perbedaannya kalau baru itu gak ada alurnya. Ini sudah ada alurnya, ini masih glowing. Oke, coba kita paskan. Oke, seperti ini. Nah, oke, saya akan ambil sesuatu untuk menahan ini, guys. Untuk menahan ini agar tidak goyang. Oke, saya pakai ini aja. Yang penting bisa untuk menahan. Menahan di sini, guys. Ini menahan di sini. Lalu kita pukul di sini. Oke ya. Ini belum pas. Takunya ini kayaknya kurang panjang deh. Lalu kita pukul. Oke ya, ini sudah ngancing tapi belum seret. Nah, yang penting sudah ngancing dulu. Kemudian kita masukkan yang keduanya ini. Takutnya nanti bergeser jadi nggak pas ya. Kita kunci dulu di sini. Oke, ini sudah ngancing di sini. Kurang ngancing sedikit, guys. Nah, sudah ngancing. Kemudian yang satunya wajib ngancing, guys. Ngancing dulu ya, guys. Kemudian kita pukul maksimal. Kalau sudah ketiga-tiganya ini sudah mengunci ya, guys. Takutnya nggak pas kan. Repot, guys. Sudah kenceng tapi nggak pas ya. Sama aja, guys. Oke, di sini sudah ngancing semua. Kemudian kita pukul maksimal, guys. Oke, guys, ini saya sudah pukul ya, maksimal sampai seperti ini. Dan di sini hasilnya kencang, nggak oblak. Kalau oblak, berarti kamu mukulnya kurang maksimal, guys.